Cody Brown dan 4 istrinya terang-terangan melakukan poligami, sesuatu yang melanggar hukum di Amerika. Keabsahan pernikahan ini pun sempat disinggung dalam program talk show Oprah Winfrey. What does that mean to be facing that charge? It's scary. Kisah rumah tangga Cody, 4 istrinya, serta 16 anaknya direkam untuk reality show berjudul Sister Wives di televisi TLC. Seri ini meresahkan para tetangganya yang mengadukan keluarga Brown ke polisi. I just don't understand the whole concept behind being able to live that life. I don't think it's good for children. I just believe it's against the law, and so it should be enforced if it's against the law. Polisi di negara bagian Utah akhirnya menyelidiki keluarga Brown dan penuntut setempat sedang memutuskan apakah Cody dan istri-istrinya patut dituntut di pengadilan. Bigami atau poligami alias beristri lebih dari satu merupakan pelanggaran hukum di Amerika. Sanksi hukum bagi pelakunya berbeda-beda di setiap negara bagian. Di Utah, tempat keluarga Brown tinggal, hukuman maksimal bagi pelaku poligami adalah 15 tahun penjara. Menurut kuasa hukum keluarga Brown, Jonathan Turley, selama ini orang dikenai pasal-pasal poligami karena memaksa anak di bawah umur terlibat pernikahan poligamis. Sementara masing-masing istri Cody Brown adalah perempuan dewasa yang suka rela menikah dengannya. Bilapun laki-laki poligamis ini lepas dari jeratan hukum di Utah, yang jelas penghidupannya mulai terkena imbas popularitas seri Sister Wives. Cody says that at his work, there have been situations where people say, well, maybe we should give this account to somebody who's not Cody Brown. Demikian laporan tim VOA.